Taib. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidil mursalin. Alhamdulillah. Sidang pemerhati ataupun penonton Radio TV AIKIM yang dimuliakan, alhamdulillah, kita telah pun sempurnakan Ramadan. Alhamdulillah, Ramadan telah pun berlalu. Kita masuk pada malam ini dan pada hari ini, hari pertama beradanya kita di bulan Syawal. Sebenarnya bulan Syawal adalah satu bulan hadiah Allah buat kita. Bukanlah satu bulan yang membuatkan kita terlampau berhibur sangat, terlampau seronok sangat. Tetapi sebenarnya bulan untuk kita membuatkan satu perhitungan kepada Ramadan yang lalu. Kita nak bertanya semula, apa yang telah kita buat? Apa yang telah kita lakukan? Mudah-mudahan ianya memang memberikan erti apa yang kita nak daripada Ramadan. Sidang pemerhati penonton yang dimuliakan, saya mengajak, bila kita berada di bulan Syawal, marilah kita berikan perhatian apa yang perlu kita lakukan. Pertama, insyaAllah pada besok 1 Syawal, kita pastikan untuk setiap kita, terutama lelaki, maka kita dapat menghadirkan diri kita ke masjid-masjid dalam menyempurnakan solat sunat muakkad, solat sunat Aidilfitri. Ayuh, kerana Aidilfitri ini dia berbeza dengan Aidiladha. Aidiladha kita lakukan awal, Aidilfitri dilewatkan untuk demi memberi kepada mereka yang belum lagi membayar zakat fitrah. Kerana puasa akan tergantung, dia tidak akan sampai kepada kemuncaknya selagi mana kita tidak membayar zakat fitrah. Zakat fitrah adalah suatu yang diwajibkan ke atas setiap individu dan ke atas mereka yang di bawah tanggungjawab seseorang. Sebagai contoh, saya sebagai suami, saya sebagai bapa, maka pertama sekali saya kena keluarkan zakat fitrah sejumlah satu gantang beras 3.6 kilo dengan nilai ringgit yang dibuat pada negeri-negeri di Malaysia, RM7, RM8, RM10, dan saya kena sedekahkan jumlah ini kepada fakir miskin. Maka yang pastinya sebenarnya ialah kita kena melihat di mana matahari terbenam di malam raya, itulah tempat yang sepatutnya, kalaupun kita berpuasa di Kuala Lumpur tapi malam raya kita berada di Kedah atau di kampung Kelantan, Terengganu, maka kalau ikut fiqh, di sana kita keluarkan. Kita keluarkan zakat fitrah kita. Dan kalau boleh di malam, dan kalau tak sempat pada besok, ini zakat fitrah yang wajib ke atas diri saya. Ini zakat fitrah yang wajib ke atas isteri saya. Ini zakat fitrah yang wajib untuk anak-anak saya. Ini zakat fitrah yang wajib atas ibu dan bapa saya. Setelah kita laksanakan tanggungjawab ini, ataupun kita minta izin daripada kawan-kawan yang kita nampak daif, tak berkemampuan, izinkan saya untuk mengeluarkan. Ini satu penghargaan kita kepada kawan-kawan. Bagi pihak kamu, saya minta supaya diizinkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Jadi jangan kita lupa, sengaja dilewatkan solat Aidilfitri untuk mereka-mereka yang belum berkesempatan untuk mengeluarkan zakat, segerakan. Kalau terlewat, dengan keadaan mana kita tak berkesempatan, maka keluarlah selepas solat. Walaupun waktu itu dah dikira makruh, tapi kita kena keluarkan pada hari itu. Dan jangan sampai lewat lagi. Kalau terlewat juga, maka besok baru kita dapat keluar, dah dijadikan haram. Walaupun wajib kita keluarkan, tapi kita dianggap sebagai berdosa sebab kita telah melewatkan pembayaran zakat fitrah. Dengan itu, sidang pendengar ataupun penonton, janganlah kita melengahkan dalam perkara ini untuk menyempurnakan puasa daripada yang kita telah lakukan dan juga penyempurnaannya dengan zakat fitrah, insya Allah.